Oke teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku Agra Diantara, teman-teman ya. Oke teman-teman, itu ada yang request aku suruh naik motornya Bang Irfan. Dan kali ini aku pakai motornya dengan spek terbarunya. Kenal gue tuh mantap, Dos Muffler ya. Oh, mantra kayaknya udah pernah elur. Mantap teman-teman. Dan intinya ini speknya sudah berbeda banget dengan si merah ya. Si merah hatupol teman-teman sama ini. Berbet parah lur. Mantap. Jadi pengen tak buat spek kayak gini nih sebenarnya. Racun ini. Jadi untuk punya Bang Irfan ini sedikit berbeda ya semenjak motornya jadi. Ya dari jok, terus dari knalpot yang untuk merek malam itu knalpotnya masih pakai DBS dan ini sudah pakai Dos Muffler dan mantap banget suaranya. Motornya tuh ya digesiki langsung melaju gitu, serut gitu. Mantap Apple. Jadi ini di arah ke Bendungan Benda teman-teman ya. Aku dengan Bang Irfan dan dengan temanku yang CBR itu dia di belakang. Ya sambil nyobain motor Bang Irfan, jajan, penak Apple, asli. Tenaganya sih banget, tapi memang Bang Irfan ini cuma khususnya paling untuk 200-an ya, jadi gearnya masih besar. Oke, Bang Irfan ini dia pakai motorku di depan. Tadi habis hujan teman-teman, jadi aku ngopinya sampai aspal kering baru ini berangkat ke sini. Tadi pas hujan aku di warung kopinya Mbak Gareng. Dan ini aku nunggu sampai aspal kering baru kita arah ke Bendonya. Ini joknya Bang Irfan sudah masuk cover ya, tapi masih empuk ini daripada punyaku karena dia masih pakai gabus standar dan si merah kan sudah full matras. Jadi ya beda banget lah, masih empuk ini. Berhenti di sini dulu tipis-tipis. Oke, kita berhenti dulu lihat motornya Bang Irfan ya. Oke, jadi penampakan motornya Bang Irfan kayak gini untuk joknya ya. Mantap rek, tipis tapi masih empuk, masih kerasan si merah ini ya, walaupun ini dia ada tebel tapi kan full matras. Yang ini masih gabus standarnya dan penampakan motornya kayak begini si merah, tipis banget. Ini sudah tanpa dikancing, jadi dia pakai kayak gini untuk mengunci joknya. Terus ya kayak gini dalemannya. Jadi untuk tempat Bang Irfan ini katanya joknya diambleskan, lalu untuk akinya memang nggak ada ya kan, aki nggak ada, terus
Katanya untuk duduk anaknya dimodif teman-teman supaya bisa rada ke bawah lagi. Oh iya, ini dipotong teman-teman, lihat. Dipotong papar sehabis. Jadi ini bisa masuk cover banget. Oh alah, kayak gini. Jendelanya lentur wis leta saking tipisnya. Ya kayak ginilah motor Bang Irfan ya. Aduh. Dan untuk yang mantap lagi knalpot, dia pakai dust muffler ya ini. Cuma enggak ada satu jengkal, teman-teman. Satu jengkal lah. Lebih kurang sedikit. Suaranya jan mantap, ya. Sepaknya kayak gini. Karbunya ya ini, yang kayak di videoku itu, di storyku, teman-teman lihat storyku. Karbunya ini masih pakai ini tetap. Jadi penampakan motornya kayak gini ya. Dan yang pasti speknya mungkin masih tinggi ini daripada si merah. Oke, kayak gini. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengen tanya-tanya sama Bang Irfan, nanti aku kasih Facebooknya ataupun nomor WA-nya ya di deskripsi ataupun di layar ini. Oke, kita akan coba dengarkan suaranya tapi menggunakan handphone ya supaya suaranya lebih akurat lagi. Oke, kita dengarkan aja.
motor kok kayak gini teman-teman. Wah. Ngangkat deh. Oke, kita habis foto-foto, kita jalan lagi. Mengantar teman-teman. Bisa jalannya geret-geret. Kenapa tuh yang mantap? Mantap, tuh mana penumpang namanya Bang Irfan. Oke teman-teman, kita sudah sampai ya, kita ngopi tipis dulu. Oke teman-teman, kita habis ngopi tipis-tipis ya. Dan ini aku sudah kembali lagi naik si merah. Pokoknya ngantar ya, enak teman-teman. Jauh dengan si merah, ringan banget, tarik aneh. Mau ngantar geret-geret, jam. Ya teman-teman, jauh mantep dari Bang Irfan asli. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu video kali ini ya, riding dengan si merahnya Bang Irfan ataupun riding dengan motornya Bang Irfan tipis-tipis kayak gitu. Jangan lupa teman-teman untuk terus support channel aku dengan cara like, share, komen-komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya dari saya tentunya. Sampai sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.